up guys, welcome back to my YouTube channel paling menarik tertarik cepat di abad ini. Hai, I'm Ranjovi. Kepada korang yang terkenal aku siapa, korang boleh panggil aku Meran ataupun Meranjovi. Tak kisah mana-mana, ikut keselesaan korang. And jangan lupa subscribe my YouTube channel. Jangan lupa subscribe my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. Tolonglah subscribe my YouTube channel. 1, 2, and 3. Subscribe my YouTube channel. Thank you very much. I love you guys so much. Okay, by the way, today's vlog is totally different. It's about scary, spooky, horror, and really scary. So before we start it, let's turn on. Sebelum aku mulakan vlog ni, aku nak warning dekat korang kepada siapa yang ada rasa geli-geli or trauma or seagak terdengarnya, korang bolehlah skip video ni, okay? Tapi kalau dah berani, sila tonton ni vlog ni. Okay guys, korang dah tengok belum video yang tunjuk tadi? So trailer tu memang agak seram sikit. Dia bukan seram lah, dia geli-geli. Hopefully korang tengok lah sampai habis. Kalau korang dah sampai sini, aku rasa korang dah tengok gua sampai habis kan. Untuk pengetahuan korang, video yang korang tengok tu tadi, itu adalah serangga lipan bara api. Dan serangga lipan bara api tu adalah serangga peliharaan aku masa aku dekat college dulu. Aku beli dia masa 2016 lah. Memang seronok bela benda lah ni, tapi agak horror sikit sebab ada insiden yang berlaku. Aku dulu bela lipan ni dalam enclosure yang agak kecil. And then one day, ramai gila malam tu bila tengok lipan aku malam tu. Then tomorrow, bila aku bangun pagi, aku tengok lah enclosure tu, nak tengok lipan tu ada tak. Aku tengok je guys, dia tak ada tau kat luar. Aku pack dia dekat dalam kayu yang aku dah letak tu, mungkin dia nyuruh kat dalam tu. And then aku buka lah kayu tu nak tengok juga kan. Aku tengok je, dia tak ada guys. Dia tak ada guys. Aku macam, aku mencari, aku gelabah. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Memang time tu hanya Tuhan saja yang tahu. Aku geladah semua dekat barang-barang aku dekat dalam tu. Hopefully jumpa lah dekat celah-celah baju ke, mungkin celah-celah almari ke, kita tak tahu. Oh, aku dah panik gila. Lepas tu housemate aku datang, aku bagi tahu, weh, lipan dah hilang doh. Housemate aku apa, semua dah macam tak tentu arah. Memang diorang ambil barang diorang sikit, diorang tidur dekat tempat lain. Puncanya aku guys, tak tahulah pun siapa yang buka tu tak tutup rapat. Aku rasa lipan tu agak boleh keluarnya, sebab memang boleh keluar. Enclosure tu kecil, aku kena bela dia dengan enclosure yang agak besar sepatutnya. Tapi aku buat dia lah enclosure yang kecil, so memang sangat salah lah. Bahayakan orang sekeliling, bahayakan diri sendiri aku. And aku rasa macam aduh, tak tahu orang cakap. After 2 weeks dia dah hilang. And aku pun sampai termimpi-mimpi juga ah, lipan ni kot-kot tergigit orang ke apa. Memang salah aku juga ah sebenarnya. Lepas 2 weeks je, diorang member-member aku jumpa lipan ni dekat depan bilik aku. Aku pun ambil balik, aku bela dia balik. Dah hilang, masa nak bela lagi dah bahayakan orang, buat orang semua takut. Lepas kau nak bela lagi kan, diorang-diorang dah bising lah. Takpe lah. Time ni aku make sure benda ni takkan ulang lagi lah. And this one aku nak show dekat korang, the best photo yang aku capture lipan ni. Kalau korang tengok dia punya kaki dia apa, nampak horror film tu. Nampak macam alien punya species lah. Aku memang suka, sebab aku memang suka tengok cerita alien makan orang lah. Cerita alien yang dekat science fiction lah punya cerita, memang aku suka. So bila aku bela ni, nampak lah macam benda tu alien tau. Kalau korang tengok lipan dekat atas tangan ni, ni bukan tangan aku, ni tangan orang lain. And this one is the best photo ever lah bagi aku, sebab dia nampak macam infinity punya lipan. Memang nice gila lah. Dia punya bentuk dia apa, memang cun weh, bagi akulah kan. Bagi korang of course lah geli aku rasa. And now aku nak tunjuk dekat korang live cara dia makan. Sebelum aku tunjuk kat korang, aku nak warning kat korang lagi sekali, kepada korang yang ada trauma ke, ada masalah dari geli-geli ke, yang ni aku prefer korang janganlah tengok. Tapi kalau korang berani, korang nak tengok, korang tanggung sendiri, ok? Aku dah bagi tahu warning, so kalau korang nak tengok juga, so enjoy the watch. Thank you.
tonton video ini sampai habis sebab dia agak spooky, agak scary, agak geli-geli kepada korang yang agak geli-geli itu. And also thank you very much kepada korang yang dah subscribe my YouTube channel paling menarik tentara terbaik di Aban ini. I'm Ryan Jovi. Peace yo. Get a loop up on ya on tap on. Get a loop up on ya on tap on. Get a loop up on ya on tap.